Hello guys, welcome back to my vlog. So vlog untuk kali ni aku nak pergi post barang yang aku nak giveaway tu, which is phone, power bank and cable. So actually aku dah shortlist dah beberapa orang untuk aku pilih sebagai pemenang, tapi still ada 2 orang lagi yang aku tak boleh nak pilih. Nanti maybe kita boleh tengok nanti tengah-tengah on the way ni, nanti aku pilih. Semua memerlukan pun, aku pun dah pening kepala fikir nak pilih mana ni. Pilih yang ni kan, yang ni pula terasa hati aku cakap, oh pilih kasih ke apa ke. Aku macam konflik tau, konflik. Bukan konflik, konflik tu kuih raya. Aku minta maaf banyak-banyak, aku ramai yang join giveaway ni, tapi aku ada satu je phone. Aku nak buat apa? Aku just boleh pilih satu je, aku tak boleh buat apa. So sekarang ni aku nak pergi cari kotak dulu, sebab kotak phone tu ada dekat Terengganu. So aku dah lama tak balik Terengganu kan. Aku pergi carilah kotak apa-apa pun yang boleh at least protect phone tu, sebab nak post ni tahu-tahu je lah kan, barang nak post ni. So kita pergi cari kotak dulu. Wow wow, jalan kat Shahlam ni macam ni, sorry lah. So aku nak pergi tengok dekat DIY. DIY buka ke tak aku tak tahu, kat ICT Central ni. Tapi kita pergi tengok lah. Kalau buka aku pergi cari kotak, lepas tu kita ke pejabat pos untuk pos barang-barang korang. Aku nak ucapkan tahniah lah pada siapa yang menang. Eh, duduklah dia diam. Allah. So aku nak ucapkan tahniah lah pada siapa yang dah dipilih tu sebagai pemenang giveaway. So gegar sangat ya kamera ni, aku pegang je lah. Tahniah pada siapa yang menang giveaway tu. Siapa yang tak dapat tu, aku minta maaf sangat. Bukannya aku tak nak bagi, tapi aku ada satu phone je. Pilih yang the best lah. Janganlah marah aku. Janganlah lepas ni kau unsubscribe aku pula. Aduh, janganlah, janganlah. Aduh, konflik lah sini. Maybe rezeki korang bukan kat sini. Sebab aku pun dah pening kepala. Aku pening sangat fikir nak bagi kat siapa ni, nak bagi kat siapa ni. Ni ICT gang, ICT. Oh, cantik lah. Ni apa parking tepi-tepi jalan ni. Alamak, tak buka ni gang. Tak buka. Dia tak cone bagai, tak buka ni. Bos, buka eh? Buka? Buka? Buka kan? Aku kesian lah tengok guard tu duduk tengah panas tu. Dia bukan buat apa pun, baiklah duduk kat teduh ni. Apa function dia duduk kat situ? Macam aku tak tahu kot, dia ada kerja dia kan. Tapi macam dia duduk diri kat situ. Kereta lalu, jalan, 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 jalan. Aku kesian kat dia lah, panas kan. Puasa-puasa ni pula. Oh lama namanya tak datang sini. Welcome to ICT Central. Kat sini lah aku selalu lepak. Dekat je rumah aku. Yes, I press. Thank you. So sekarang ni aku tengok macam semua dah buka. Macam adalah beberapa kedai yang tak buka lagi. Macam kedai makan apa semua, salon apa, salon pula, butik apa semua dah buka. Tapi kita nak ke tingkat atas sekali, nak cari DIY. Aku nak cari kotak korang tu, maybe DIY ada kot. Nampak apa? Aku rasa ramai juga nak masuk DIY. Macam ramai yang tengah beratur. Aku rasa ni nampak kosong bukan sebab PKP, aku rasa sebab puasa. Gagak kalau kau tak ada punya kek. Kes eh. Aku dah tengok dekat DIY, aku dah tanya dia, dia cakap tak ada stok. Tu nak kena pergi dekat popular. Ada lagu raya, aku takut kena copyright ni. Okay guys, tadi aku dah beli kotak, tapi kotak dia tak ada kotak kecil. Aku pun malas nak pergi cari kat lain lah. Ada kotak ni dengan happy birthday-nya lagi. Oh, happy birthday. Tu dalam ni macam besar sangat. Kalau aku letak phone, besar kan? Okay, letak phone. Beri aku sepah sikit. Ni aku beli tadi. Aku actually suka benda ni sebab dia... Sekejap. Oh, shit, jalan. Oh, man. Tajamnya. Asyik kau, baby. So, ni dah ada kotak dah. Power bank dengan kabel. Diam aku, sedih lah. Okay, so ni dah ada kotak dah. Power bank dengan kabel. Dah ada kotak, so tak payah letak dalam kotak dah. Just letak dalam plastik tu je nak post. Lepas tu, pun kena letak dalam ni. Still besar juga. Tengoklah channel nanti. And actually, aku tak ada pemenang lagi. Lagi dua orang. Aku kena pilih lagi dua orang. So, siapakah dua orang itu? Jom kita pilih sekarang. Halo. Halo. Ha. Aku tengah buat video ni.
Oh lah. Ini yang dah pasal-pasal masuk video aku. Ayah yang bodoh lah aku baju tengok. Aku tengah nak buat giveaway ni. Ni nak gipoh ni, nak gipoh ni. Lagi ah. Ha ha, lagi ah aku tengah pilih pemenang ni. Pemenang tak pilih je. Biar kepala bagi aku dah pemenang. Ah tak boleh, kita kena pilih subscriber kita. Tanpa subscriber siapalah kita. Siapa orang tengok menang atas dia. Tengoklah siapa hak layak, siapa hak lebih memerlukan. Ha gitulah. Mu cari apa yang macam-macam sikit. Satu ke apa? Cari puan comel-comel. Ah bagi kau puan comel-comel waktu bagi nombor datang. Jangan gitu je. Aku pilih yang ada yang aku tak tengok comel buruk. Kita tengok siapa yang lebih memerlukan. Mana? Oh ada ni. Jabat apa? Pulaju. Matan. Okey, actually aku nak pilih dia ni. Taruh Muhammad ni untuk pemenang. Aku nak bagi ni. Kabel ni. Tapi bila aku nak message dia, Kuda kritik. Oh, goodness. Couldn't create trade. Yes, I don't know why. What's wrong is this? Dah banyak kali aku try, so maybe bukan rezeki dia kot. Sebab dia je pakai iPhone. Orang lain pakai Android. Kabel ni kabel iPhone. Actually aku dah DM 4 orang. 4 orang aku cakap terpilih sebagai pemenang lah. Tapi bukan phone aku cakap. Aku cakap lah benda ni kabel iPhone ni. Lepas tu dia cakap, oh pakai Android. Lepas tu aku cakap lah, okay so nak ke tak nak? Saya cari orang lain. Lepas tu dia cakap tak nak. 4 orang cakap tak nak. So macam aku nak cari siapa ni? Come on, siapa lagi pakai iPhone? Semua pakai Android. Serius, kau pergi tengok sendiri dekat post. Hey, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada follow-follow aku tentang giveaway iman kami. Tak payah. Kau pakai phone apa? Thank you bro, thank you bro. Phone apa? Untuk apa? Yes, cakap je. Sebab sekarang ni aku pakai phone Honor 7S. Oh no, thank you. Oh, what's up gang? Okay bro, kenalkan phone. Yeah, betul. Phone apa? Phone? Pakai Oppo juga, pecah. Oppo, ha? Pecah macam mana? Dia pecah lah. Oppo lah, Android lah tu. Hello, assalamualaikum guys. Phone aku itu jatuh. Oh, Android. Okay, assalamualaikum. Abang Iman Gamil. Yo, waalaikumsalam. Saya subscriber abang yang dalam 1 tahun tak salah saya. Wow, yang ni dia ada tag Oxbow. Yang ni dia ada tag Oxbow kan. Kita DM dia. Tak. Oxbow. So, saya pun klik lah video abang kan. Baik klik. Saya tengok. Okay. Kita DM dia. Thank you so much. Jom kita DM dia. Message. Accept general. Salam bro. Cepatlah. Scene cepat reply. Aku nak bagi ni. Cepatlah. Irfan Hakim. Tunggu sampai kompat. Kalau kompat dia tak ada lagi, kita pergi ke online. Tak reply. Dia tak reply. Okay, cari lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Imam Kamil. Ya, waalaikumsalam. Pakai phone apa? Nama aku Muhammad Amnuddin. Semua ni aku actually semua ni aku dah tengok. Okay. Aku dah tengok sebab tu. Semua aku dah like. Aku dah tengok. Ya, semua aku dah nilai. Memang keputusan yang aku pilih ni aku rasa paling tepat lah. Sebab kalau ikutkan rosak, semua phone rosak. So aku tak nak pilih kasih ke apa kat sini. Memang akan ada, kalau aku pilih satu, sebab aku ada phone je, satu je. So aku akan pilih satu. Kat sini beratus orang join. Kalau kau bercinta kan, lepas tu kau bercinta dengan dua orang perempuan kan, kau kena pilih salah satu kan. Kalau kau pilih dia, yang ni sakit hati. Kalau kau pilih ni, yang ni sakit hati. Yang ni aku ada beratus orang yang aku nak kena pilih. Aku macam beratus-ratus yang sakit hati dengan aku sekarang ni. Sorry so macam otak dia. So really sorry. So tak ada gang. Tak ada yang pakai iPhone. Ni ada. Ush, letak 1000 eh. Jom. Okay, yang ni ada. Yang ni dia pun ada ada tag Oxbow. So kita tengoklah dia kalau dia reply. Yes, dia sin. Rezeki dia aku rasa. Typing. Tahniah pemenang kabel iPhone. Nak ke tak? Okay, so nak settle. Kita boleh settle kat sini. Dia nak settle. Then send me the all the details. Okay, so dah settle semua. Kita boleh pergi postage sekarang. Okay guys, so aku dah penuh tangan. Tak ada orang nak tolong rekodkan untuk aku. Nak pakai mask lagi. So kita jumpa dekat dalam jabat post je lah. Macam nak bawa ni? Come on gang, ready to go. Ready, whoa. Aku annoyed lah macam ni. Aku buat tu lama-lama tadi. Lepas tu dia boleh cakap plastik postage tu tak ada. Lepas tu dia suruh aku beli sendiri. Like what the f**k man. Dia cakap beli plastik hitam je. Tolonglah, tak ada masa tu. Jenis aku jenis simple. Kalau macam okay menyusahkan hidup,
okay, dah tak payah. Tak payah menyusahkan hidup. Aku malas nak menyusahkan hidup. Tapi ni disebabkan ni giveaway untuk korang. Aku macam kena juga post. So macam aku akan cari post lain. Aku akan cari JNT ke. Come on, post laju. Benda ni post laju. Huh? Like what man? Tahulah tengah-tengah puasa, tengah-tengah panas. Layan dah elok. Dia cakap macam, eh, kita orang dah tak ada plastik. Kena cari sendiri tau. Like what? Masalah aku ke? Dah lah aku. Okay, sekarang dah sampai dekat JNT. Harap-harap tak ada menimbulkan masalah lah. Aku dah penat dengan pos laju. Oh no! Ya Allah! Allahu Akbar! Tolonglah jangan mencabar OCD aku. Tolonglah, 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 tolong, tolong, please, please. Senang cerita, nanti je lah aku rekod. So geng, alhamdulillah dah settle dah semua, tengok. Beratur panjang weh. Aku beratur tadi tak ada beratur-beratur pun, just masuk terus. Ni tracking number 4 orang eh. 1 2 3 4. Yang menang kabel ni, aku cakap je yang menang kabel ni. Aku tunggu macam ni lah. Aku cakap hantar alamat penuh. Dia tak hantar alamat penuh. Aku dah duduk tunggu dekat kaunter tu nak alamat penuh. Postcode dia tak bagi penuh. Lepas tu nama tak bagi. Nak reply, oh lambat tahu tak? Lepas tu aku letak je nama apa-apa pun. Aku letak dia nama Adam Imran. Padahal dia bukan Adam Imran. Adam Imran ni Adam Imran bin Zainal Aznal. Tak apa lah, ada rezeki kau kan. Aduhlah budak-budak. Power bank dengan kabel tu bukan aku yang bagi. So korang tak payah nak terima kasih kat aku. Terima kasih dekat oxbow.my. Aku dah serik dengan pos laju. Aku ni jenis kalau macam aku tak suka nak susah-susah. Kalau susah-susah je tu, aku rela pergi yang dekat mahal sikit pun tak apa. Spend duit aku sikit pun tak apa. Asalkan menyenangkan kerja aku. Aku tak suka susah-susah. Okay, so siapa yang menang dapat phone? Aku rasa memang dia layak untuk dapat pun, sebab dia ada buat satu video ni. Aku sedih tengok keadaan phone dia tu, sebab dia cakap dia ada masalah touch screen, dia tak boleh nak sentuh pun semua tu kan. Okay, actually dia housemate aku tau, so aku tahu, aku kenal dia. Memang aku tak tahu pun dia ada masalah telefon, dia ada masalah screen, tapi tiba-tiba dia buat video tu yang dia hantar kat aku macam okay lah, ambil lah main, aku bagi kat dia. Tak. Aku takkan bagi dekat orang yang aku kenal. Ni semua untuk subscriber aku. Walaupun Aiman tu subscribe aku, tapi aku takkan bagi kat dia sebab aku kenal dia. So aku bertindak adil, aku takkan bagi dekat orang yang aku kenal. Nanti korang cakap aku ni pilih kawan pula kan. So memang aku tak dipilih kawan-kawan apa semua. Tak ada. Aku bagi dekat orang yang betul. Pasal phone ni, pemenang dia aku pilih brother ni. Kenapa aku tak pilih orang lain? Kalau ikutkan, brother ni dah ada phone dah. Rosak tu still rosak lah. Tapi rosak yang boleh diguna. Tapi kenapa aku tak pilih orang yang phone dah hancur berkecai, yang tak boleh on langsung, yang memang tak nampak rupa phone langsung? Kenapa aku tak pilih orang macam tu? Kenapa aku pilih brother ni? Sebabnya ni bukan orang cakap selfish lah. Aku bukan pilih dia sebab aku nak lebihkan dia, dia student ke. Aku pilih dia sebab dia benefitkan phone yang aku bagi tu untuk kegunaan dia and untuk kegunaan orang lain juga. Macam mana nak cakap? Straight to the point lah. Aku malas nak berkira. Kias. Aku pilih dia sebab aku mengharapkan pahala tau. So bila dia guna, dia dapat, aku dapat pahala. Which is dia ni ada buat macam konten-konten dakwah ni apa semua kan. So bila dia guna phone tu untuk berdakwah, dia guna aku dapat pahala. And then dia guna untuk menyampaikan dakwah tu, aku pun dapat pahala lagi. Tu yang aku harapkan. Aku tak harapkan korang subscribe aku ke, korang like aku, korang puji aku ke. Ramai yang puji aku, bang kalau saya dapat phone ni, saya akan support abang sampai bila-bila apa semua tu. Aku tak mengharapkan semua tu. Kalau korang nak support, tu rezeki aku. Aku terima, memang aku happy. Apa yang aku buat ni, orang cakap dapat keberkatan tu. Keberkatan tu yang aku nak. Bro, kalau kau tengok video ni, memang kau kena tengok lah video ni. Aku dah bagi kat kau dah, kau kena support aku. Macam aku cakap tadi lah, bukan tu semua yang aku harapkan. So bro, aku harap kau guna phone tu sebaik-baik mungkin. Aku tahu phone tu walaupun tak seberapa kualiti video yang gambar pun tak, orang cakap tak ada cantik, tapi it's up to you kau nak guna. Buat video dengan phone tu aku tak rasa okay sangat, just so-so je. Tapi at least kau gunalah untuk kebaikan, untuk benefit orang lain juga. WhatsApp lah paling senang kan. Kau spread WhatsApp ayat-ayat apa ke melalui WhatsApp ke apa, guna phone aku tu, at least dapatlah juga saham akhirat kat aku ni. Tolonglah aku kan. So thank you so much siapa yang dah join giveaway ni. Kau nak iPhone? Boleh? iPhone ni. Aku akan buat giveaway nanti.
once aku dah beli iPhone 12 lah. Tapi tak ada lah. Tunggu dulu. Jangan mengharapkan lagi. Tunggu dulu, let dulu. Kau tengok dulu. Guys, beli kuih dulu guys.